Hey guys, salam sejahtera. Terima kasih karena sudah klik video ini. Terima kasih karena sudah lewat channel ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe untuk info yang lebih menarik yang ada di dalam Malaysia dan juga luar negara. Let's go. Salam sejahtera dan selamat malam seluruh warga Malaysia. Kali ini saya akan menyampaikan satu info yang sangat penting berkenaan dengan KWSP iSinar. iSinar bulan March, tarik dan jadwal bayaran. Kepada yang ingin tahu tentang bilakah bayaran iSinar bulan ketiga akan dikreditkan ke akun bank masing-masing untuk bulan March dan seterusnya, berdasarkan maklumat pihak KWSP, penerima iSinar akan menerima bayaran mengikut kategori permohonan dan tarik kelulusan masing-masing. Anda boleh rujuk perincian iSinar tanpa syarat. Hal yang dirujuk melalui Elia Live Chat KWSP. Berikut adalah jawaban KWSP tentang tarik bayaran bulanan iSinar KWSP yang akan diterima. Tarik bayaran iSinar bulan ketiga dan seterusnya. Tarik bayaran iSinar bulan kedua dan seterusnya. Menurut KWSP, bayaran bulanan iSinar yang berikutnya akan dibayar pada pertama, tempo seperti bayaran tarik bulan pertama. Maksudnya, kalau dapat bayaran pertama 6 Januari, bayaran kedua pun sekitar 6 Februari jika jatuh pada hari bekerja, atau maksimum dalam tempo 2 minggu atau sebelum akhir bulan berkenaan. Menurut pegawai KWSP juga, pemohon juga boleh membuat semakan status untuk info lanjut dan terkini tentang maklumat pembayaran. Bayaran iSinar bulan March diawalkan bermula 22 Februari 2021. Bayaran bulan ketiga ini diawalkan bermula 22 Februari 2021. Untuk mengetahui tentang tarik bayaran iSinar bulan March, sila buat semakan status iSinar melalui portal iSinar ataupun iAcon KWSP. Sekian saja berita penting malam ini. Terima kasih. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe. Dan saya akan terus memberikan info yang terbaik di video yang seterusnya. Terima kasih.